Bidang saya dalam fotonik iaitu gabungan cahaya dengan elektronik. Setelah melihat bagaimana wakil JAKIM mencerap matahari menggunakan tiola light, tercetus pemikiran di mana kami perlu mengemukakan satu inovasi dalam memudahkan pemindahan arah kiblat tersebut. Peralatan ini dinamakan Innoqibla. Kami memindahkan arah tersebut dari luar bangunan ke dalam bangunan menggunakan cahaya laser. Kenapa cahaya laser? Kerana cahaya laser ini tidak mudah terganggu oleh elektromagnetik dan ia adalah bersifat lurus. Dari sudut penggunaan peralatan tersebut, ia banyak memudahkan gerak kerja penentuan dan pengukuran arah kiblat. Sebelum ini, kalau di lapangan, kita bergantung kepada peralatan seperti theodolite. Mungkin selepas ini, pihak Jabatan Mufti Negeri mungkin boleh menggunakan peralatan Innoqibla. Ada yang bertanya, kenapa tidak menggunakan apps dalam telefon? Handphone kita mempunyai berbagai penderia dan juga elektronik, di mana ia mudah terganggu apabila sekeliling mempunyai elektromagnetik. Untuk mengukur arah kiblat bagi satu bangunan ataupun masjid, ketepatan itu adalah amat penting kerana hasil daripada pembincangan panel falak mendapati satu darjah itu bersamaan dengan 122 km jauhnya daripada Kaabah. Di mana ketepatan dan kejituan yang telah disemak bersama antara UKM, JAKIM dan Jabatan Ukur menunjukkan ketepatan hasil daripada penggunaan peralatan Innoqibla ini tidak diragui ketepatan dan kejituan. Berbalik kepada Innoqibla, ia adalah senang, mudah digunakan oleh mana-mana pihak. Innoqibla juga mempunyai saiz yang lebih kecil dan mempunyai ketepatan yang tinggi. Selain itu juga, Innoqibla boleh digunakan dalam bangunan ataupun dalam keadaan cuaca. Sama ada malam, terang, ia boleh digunakan.